Ramadan bersama Ustaz Fidaus. Ustaz, kenapa saya tengok bila bulan puasa je banyak masjid berlumba-lumba nak sediakan juadah berbuka. Oh, awak nampak masjid. Banyak masjid petang-petang sediakan juadah berbuka puasa. Awak biasa pergi masjidlah tu. Kan nak buka puasa kan? Betul tak Fahim? Ada ke macam tu? Rasa-rasa ada. Ada kan? Kita pergi masjid sana bulan puasa, petang-petang tu mesti ada orang sedia makan. Betul tak? Pergi masjid sini, mesti ada orang sedia makan. Pergi kat masjid kat Selangor ke, pergi masjid dekat KL ke, mesti ada orang sedia makan. Dan kita pun rasa seronok je nak pergi makan tu kan? Tapi kenapa dia buat macam tu? Kenapa? Sebab Nabi ada bagi tahu di dalam satu hadis, sesiapa yang bagi makan orang yang berpuasa, berbuka, dia akan dapat pahala sama macam mana orang yang berpuasa tu punya pahala. Maksud dia macam ni. Contohnya Fahim kan? Fahim belanja Zarif buka puasa. Contoh. Jadi, pahala yang Zarif dapat tadi tu akan dapat sama pada Fahim tanpa mengurangkan sikit pun pahala Zarif. Jadi sebab tu orang berlumba-lumba nak bagi makan. Kalau dia bagi makan 100 orang, 100 orang punya pahala tu dia dapat sama. Tanpa kurang pun pahala orang yang dia bagi makan tu. Kalau bagi makan 1,000, kalau bagi makan 2,000 orang, banyak tak pahala yang orang tu dapat? Banyak. Lepas tu bagi makan orang buka ni, tak semestinya bagi makan nasi. Bagi dia makan sebiji kurma untuk berbuka pun dah kira dapat pahala sama. Hebat tak bulan Ramadan Allah bagi pahala? Hebat. Banyak. Buat sikit, Allah bagi berlipat-lipat kali ganda. Jadi, ada tak awak-awak rasa-rasa nak belanja siapa-siapa buka puasa? Ada. Nak belanja siapa? Saya nak belanja Fahim. Awak nak belanja Fahim. Nak belanja Faris. Nak belanja sesiapa saja pun tak ada masalah. Jadi, bila orang bagi kita makan, kita kena buat apa? Kita kena ucap terima kasih dan jangan ambil banyak, akhirnya membazir. Nak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu. Ma'assalam. Wa'ilalikum. Bye. Bye.